Dorong Palaman makan Papadang. Ya. Nah, tadi seperti yang Ibu sampaikan, jarawak saya, seperti yang saya sampaikan di dalam sambutan ringkas, ini tradisi yang tumbuh di setiap pelosok Minangkabau, itu pasti ada simbol-simbol pesan yang ingin disampaikan. Jadi antaranya dengan tradisi makan Papadang, pertama tentu memperkuat rasu antara mama dengan kemanakan. Sehingga rasu hubungan batin yang kuat dan baik. Berikutnya adalah termasuk media untuk silaturahim antar karib kerabat sekaligus termasuk di antara seluruh warga antar suku dan ado di Jorong Palaman. Dengan suasana kini kan enak, saling bertamu, saling bersuku, baik yang di rantau maupun yang di ranah, sehingga hubungan kekeluargaan kekerabatan itu hidup. Itu dan tadi kita pesankan mudah-mudahan bisa dipertahankan tari tradisi-tradisi yang memiliki simbol-simbol yang banyak bermanfaat untuk kehidupan bermasyarakat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!